Audio Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia DPIJ melakukan ajang sana ke Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Multimedia Nusantara UMN di kawasan Serpong, Tangerang Selatan kemarin sore tanggal 1 Februari 2019. Ajang sana ini dalam rangka membuat LIPJI membuat lembaga uji kompetensi kewartawanan sesuai dengan amanat lunas keempat IPJI pada bulan Oktober 2018 yang lalu. Ketua DPIJ Lasman Siahaan mengatakan, kebetulan kepala LPPM UMN anggota IPJI, jadi kloplah kita kemari sekaligus sharing. Jelasnya, menurut Lasman, dari sharing itu terjadi kesepakatan Ketua LPPM UMN, Dr. Indiwan Setuah Juhibowo bersama istrinya, Dr. Yoyoh, akan ditunjuk oleh DPIJ sebagai asor. Kedua-duanya sama-sama doktor ilmu komunikasi, jelas Lasman, apalagi Dr. Indiwan adalah mantan jurnalis antara, jadi sangat cocoklah baik secara akademis dan jam terbangnya, sebagai jurnalis, tambah caleg DPRD DKI dari Perindo, Lasman menguraikan, lembaga kompetensi yang dikeluarkan oleh IPJ ini tetap mengacu pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Di sertifikasi itu ada logo BNSP, bukan hanya IPJI, tegas Lasman. Ia meyakini sertifikasi nanti menjawab persoalan UKW yang selama ini dikeluhkan oleh para jurnalis, termasuk yang dikeluhkan oleh anggota IPJ maupun anak organisasinya, PWOIN dan MOI, karena sertifikasi yang dikeluarkan IPJI sesuai standarisasi aturan BNSP, tegas halak kita ini berulang-ulang, menurut dia. Lembaga sertifikasi profesi LSP yang dikeluarkan oleh IPJ nantinya kategori LSP 3 yang ditujukan kepada profesional, wartawan, yang sifatnya okupasi, sesuai dengan kebutuhan para wartawan di lapangan, karena itu kurikulumnya kami sesuaikan, ungkap Lasman, seraya menyebut kurikulum dari versi IPJ yang digodok oleh Ketua Litbang IPJ dan wartawan senior IPJ sudah rampung. Kurikulum ala IPJ ini nanti kami serahkan ke Pak Indiwan sebagai asesor untuk merevisinya, ungkap Lasman. Taufik Rahman, mantan Ketua IPJ, meminta agar LSP IPJ ini dapat diikuti oleh semua anggota di IPJI, termasuk di MOI dan PWOIN. Dalam kunjungan ke UMN, Lasman didampingi oleh Lian Lubis, M. Brando, Joseph Huta Barat, Binsar Siagian, Christy Lemen dan pengurus DPC IPJ Tangerang. Sementara dari UMN selain Dr. Indiwan dan istrinya, juga ada Santi mantan wartawati Nova dan Jombel, dosen bahasa Inggris UMN. Selain membahas UKW, juga lomba penulisan Andai Aku Jadi Presiden dibahas. Lomba ini lagi mempercayakan kepada tim Indiwan sebagai juri R-Report Weberutung Televisi Berita, BTB, Christy melaporkan.
Audio Jungle.